Saya akan memulai ini ya Pak, acara hari ini. Sebelum acara dimulai, saya akan membuka dengan doa pembuka. Doa akan saya bawakan dengan cara agama Katolik dan teman-teman yang lain bisa menyesuaikan ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat malam ya Bapa, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu. Karena kami dapat berkumpul di Zoom ini untuk melakukan perkembangan proposal PKM kami, semoga apa yang kami rencanakan dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya ini doa yang dapat kami sampaikan kepada-Mu demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Baik teman-teman, saya akan mempresentasikan PPT yang sudah dibuat. Dan teman-teman juga bisa menyiapkan presentasinya ya, presentasi perkembangannya. Saya mau bertanya Pak, untuk presentasinya itu dari bab pertama atau perkembangan bab kedua dan ketiga ya Pak? Sekarang sampai sejauh mana, kemudian ada masalah dan hambatan apa gitu aja. Iya Pak, baik. Lebih ke sana ya. Iya. Untuk itu dimulai dulu diskusinya ya teman-teman. Baik dari kelompok Altia maupun dari kelompok Greta dipersilakan untuk men-share hasil diskusinya. Sudah sampai mana perkembangannya? Dari kelompok kedua aja kali ya. Oh ya, silahkan. Kami masih stuck di bab pertama. Soalnya pas workshop satu, kalau nggak salah itu, aku kan nggak ikut kan. Pas aku nonton di YouTube, itu kan ada masukan dari Bapak untuk ikut gabung dengan Baksos HMPS. Nah, itu udah kami apa? Diskusikan di dalam kelompok, terus kami bahasanya itu mengutus satu orang untuk berkaitan dengan panitia Baksos. Nah itu masih belum ada tanggapan katanya. Nah terus sama ini Pak, saya ingin bertanya, sebenarnya sudah beberapa minggu ini saya masih memikirkan apakah bisa misalnya, soalnya kan ini kan kelompok kami maksudnya pulang di kampungnya masing-masing, nggak ada di satu tempat di satu titik. Nah apakah bisa kegiatan kami ini itu dilakukan sendiri-sendiri, maksudnya misalnya kan misalnya ini saya di Kalimantan melakukan kegiatan ini di kampung saya sendiri, terus anggota yang lain itu di kampung mereka sendiri. Oke, ya. Kalau sebenarnya kalau pelaksanaan nggak masalah ya, tetapi ketika pelaporan kemudian kalian sebagai satu kesatuan tim gitu kan jadi ya memang hambatannya sekarang di masa ini, masa yang kayak gini itu ya agak repot juga gitu ya. Tetapi apakah kelima-limanya itu berada di tempat yang berbeda? Iya, Pak. Tidak ada yang dua orang atau tiga orang berdekatan begitu?
Kalau saya sendiri sih masih ada di Jogja, Pak. Kalau untuk kereta, kereta di mana? Kereta ada di Jawa Tengah, di Pekalongan, Pak, lebih tepatnya. Pekalongan ya. Terus? Terus, terus ini? Saya di Jogja, Pak. Di Jogja ya. Terus, siapa lagi? Satu lagi, Jeff, Pak. Dia kayaknya nggak bisa ikut kayaknya. Iya, dia ada di kampung halamannya, Pak. Di Maluku kalau nggak salah. Oke, ya. Ya, memang apa ya? Kan kalau tempatnya banyak beda-beda begitu nanti proposalnya kan jadi membingungkan kan? Masyarakat sasarannya nggak fokus itu. Nah, mungkin bisa masyarakat sasarannya difokuskan kalau misalkan harus dilaksanakan apa ya dengan fasilitas daring. Nah, silakan nanti yang apa memang yang lebih repot nanti yang paling dekat dengan masyarakat sasaran akan lebih repot untuk pelaksanaan itu. Ya itu hanya rambu-rambunya di apa di panduan itu kan kita harus menentukan masyarakat sasarannya juga fokus gitu. Baik, Pak. Ya itu ya. Jadi memang masalahnya masih di masyarakat sasaran ya belum. Ya Pak, masih stuck di posisi akan melakukan kegiatan yang masih stuck di situ. Jadi kalau ini kan paling enggak dimungkinkan ketika lolos nanti 2021 kan pelaksanaannya. Iya Pak. Nah itu ya semoga saja sudah mulai banyak kegiatan yang luring gitu ya. Memang apa di panduan adakah yang membaca di masyarakat sasarannya? Enggak mungkin ya lebih dari satu toh supaya karena enggak fokus nanti kalau teman-teman terlalu banyak ini. Misalkan sendiri-sendiri gitu. Pemerintah melalui Kemdikbud akan ya sudah semua disuruh mengusulkan yang PKM mandiri, tetapi kan tidak ada itu. Berarti kan nampaknya itu ya masih fokus pada satu masyarakat sasaran, kemudian dikerjakan dalam tim oleh 3-5 orang pengelolanya, kemudian yang lain mungkin membantu kan gitu. Pak, saya ingin bertanya. Ya, gimana? Kalau misalkan kan dari kelompok kami ada 2 orang yang ada di Jogja. Nah, kemudian 2 orangnya lagi nih ada di kampung halaman masing-masing. Mm-hmm. Kalau melakukan proses PKM ini secara semi daring dan luring bagaimana, Pak? Jadi misalkan 2 kelompok kami ini datang ke tempat sasarannya, kemudian kita yang tidak ada di tempat melakukan video call seperti pakai Zoom atau gitu ya. Mungkin kita membuat YouTube konten YouTube bagaimana cara pembuatannya itu kayak bentuk partisipasi dari kami itu bisa atau tidak, Pak? Bisa saja, salah satunya kan melalui itu. Tapi kemudian supaya kamu dan Dayu bisa misalkan pada saat kegiatan itu berlangsung itu juga turut serta, maka kan mungkin bisa pakai Zoom gitu kan.
Nah, supaya bisa lebih panjang, saya kira bisa nanti di pendanaan teman-teman mengusulkan ini apa namanya sewa akun Zoom itu ya berbayar, kemudian pendanaannya ya diusulkan itu misal kegiatannya 3 bulan ya atau 4 bulan ya, 4 bulan kali berapa itu yang nyampe 100 orang itu kan yang paling kecil kan 100 orang kan yang berbayar itu yang apa Zoom Pro itu. Iya. Yeah. Nah, itu sehingga kan waktunya bisa misalkan kegiatannya 3 jam gitu bisa dipakai. Kemudian mengusulkan untuk kuotanya juga bisa dianggarkan gitu. Misalkan 1 kali pertemuan 3 jam atau 4 jam begitu sekitar 2 giga. Nah, 2 giga itu setara dengan berapa rupiah begitu. Rigidnya pengusulannya sampai ke sana. Nanti ya akun namanya apa PKM apa namamu apa nama kelompoknya ini gitu. Bukan atas nama pribadi ya nanti. Baik, saya kira mestinya bisa untuk diusulkan. Itu jalan tengahnya gitu ya. Jadi yang ya tetap di sekitaran sini oke gitu. Kalau yang dari apa? Teman-teman di Paksos belum ada respon, mungkin ya mereka juga bingung karena mereka butuh volunteer secara fisik ya. Tetapi kan ini kegiatannya masih tahun depan, ya saya kira masyarakat sasarannya bisa pakai yang sama dengan yang Paksos, cuma nanti kegiatannya agak berbeda begitu. Fokusnya kan beda. Fokusnya yang ini teman-teman menggunakan alat peraga ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, pakai alat peraga. Nah, ketika yang Paksos itu kan pertemuan fisik mendampingi belajar mereka. Gitu. Jadi fokusnya sudah beda. Kalau kita hanya istilahnya nepeng masyarakat sasaran, saya kira nggak masalah. Gitu. Nanti saya bantu untuk apa komunikasi dengan Pak Dukuhnya. Paling ya, Pak Dukuhnya akan ACC lah. Gitu. Maksudnya kan ada pernyataan apa ya semacam kesepahaman dengan masyarakat sasaran. Saya kira itu. Jadi tenang saja, yang penting diusulkan. Yang penting kan usul dulu ya toh. Masalah nanti dibiayai atau enggak itu urusan nanti. Ya, bagaimana usulan kita supaya masuk akal misalkan dikerjakan ada pengerjaan secara daring gitu. Jadi harus ada alasan kuat bahwa kenapa kok harus ada daringnya begitu, itu juga harus di depan itu juga harus jelas di latar belakang mungkin termasuk membawa-bawa pandemi ini juga nggak masalah sih. Gitu. Jadi membawa pandemi, membawa motivasi teman anak untuk belajar itu sangat kurang sekali gitu kan, mereka butuh teman untuk belajar. Nah, ini ada kita mengusulkan kegiatan untuk menemani mereka. Gitu aja. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Jadi, ya dilanjutkan aja kalau Mas kendalanya masih teknis masyarakat sasaran ya.
Ya, mungkin Pak. Nyari teman satu lagi bisa nggak ya? Masih bisa ya, Mbak Ana ya atau Paras? Kalau untuk itu nanti coba saya konfirmasiin lagi ya Pak ke panitia intinya. Nanti okay. Kalau dia saya kabari ke Dayu, kelompoknya Dayu Pak. Ya, ya atas rekomendasi saya gitu supaya paling nggak misalkan yang di Jogja ada 3 gitu kan? Oh iya. Iya Pak, baik. Oke, okay. Ya. Dari kelompok itu ya, Dayu dan Greta. Ada yang mau ditanyakan? Iya Pak, terima kasih. Ada yang mau dikonfirmasi lagi perlu? Ya. Saya karena iya Pak. Udah tadi dijawab enggak? Terima kasih Pak. Ya, nanti komunikasi bisa lanjut WA saja sih. Kemarin sudah jadi ada WA grup ya enggak ya? Saya lupa emang. Kemarin Bapak udah bikin link-nya itu, Pak. Sudah ada, kirim, Pak. Sudah ya? Nah, kalau ya. Ada yang bingung, lewat situ aja gitu loh. Mungkin kalau Dayu belum masuk ya, segera ditambahkan supaya nanti kalau ada masalah ya langsung bisa segera komunikasi, tidak perlu nunggu apa ada workshop lagi itu ya. Baik Pak. Oke ya. Oke, kelompok pertama sudah. Kelompok Altia dan Grace. Altia dan Grace bisa dipaparkan perkembangan dari proposal kelompok. Baik, kalau dari perkembangan kelompok kami tuh masih sama Pak, jadi masih stuck di bab 1, karena kami tuh masih nyari data kan yang penghasil singkong terbanyak di apa daerahnya itu belum dapat gitu. Jadi kami cuman dapat datanya itu memang cuman Gunung Kidul itu yang paling terbesar, tapi di daerah mananya itu enggak disebutkan gitu. Belum dapat ya? Iya. Sudah buka yang itu ya? Gunung Kidul dalam angka? Kalau itu kemungkinan Putri yang sudah buka, yang sudah dapat datanya, karena tadi beliau juga berhalangan, jadi mungkin belum sempat dikirim ke grup gitu. Ya. Seingat saya coba ya, saya cek punya data. Cuma datanya sudah lama sekali, jadi mungkin enggak serupa saja nanti coba. Gitu. Saya punyanya tahun 2017. Ada Gedang, Kecamatan Gedang Sari. Kecamatan Gedang Sari itu paling dekat dengan Klaten, ya, dekat. Oh, yang daerah Mbayat sini ya, Pak? Iya. Ya, selatannya Mbayat itu. Oh. Berbatasan langsung dengan Mbayat. Oh, iya. Mbayat dan Wedi dan Ngantiwarno ya. Oh, baik, Pak. Itu sebentar. Berarti pertanian ya. Pertanian itu halaman 68. Pertanian Gedang Sari, ya, ini saya coba share dulu ya, untuk bantu mungkin. Ini bukan berarti yang kelompok pertama saya nggak bisa bantu ya, Dayu dan Greta ya. Ya, Pak. Ya, ini karena kebetulan saya tim KKN, jadi punya data yang kayak gini.
Nah, ini ya. Sudah nampak ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, ini sebagian besar sebagai petani. Nah, padi sawah, padi ladang, ubi kayu. Kemarin apa ya? Ubi ya? Ubi kayu. Ubi kayu kan? Hanya ada ubi kayu. Dan seterusnya ada, ini ada berikutnya ternak. Ini secara, ini masih padi. Ini padi. Bentar. Ini kacang tanah. Ini kedelai, ya kan ada toh. Nah nanti banding-bandingkan aja. Ini kan Gedang Sari. Nanti ada kecamatan mana lagi? Ada kecamatan Gunung Kidul, ada Wonosari. Ada yang lain, saya lupa. Gedang Sari. Gunung Kidul itu ada Gedang Sari, Pelayan, Sabto Sari. Ada empat. Entah mana saya tadi datanya ini. Nah ini ubi kayu ya, ubi kayu ini. Jadi mereka tanam itu November, panen itu Agustus, September, Oktober. Itu ya. Berarti ini tanam itu misalkan tahun ini ya, ini masuk November kan, berarti mereka nanam sekarang. Setahun berikutnya baru panen. Sekitar 2000. Nah, tinggal bandingkan ini aja. Oh, di Gedang Sari 2000 sekian ton. Ini luas. Sebentar, luas. Ini luasannya. Kalau panenannya mana ya? Oh, ini panen, betul. Sekian hektar, cuma memang nah yang potensial kan berarti kalau luas lahannya semakin luas semakin potensial gitu aja kan. Tadi siapa, Altia dan Chris ya. Oh berarti itu bisa disimpulkan gitu ya Pak, seandainya luasannya itu lebih luas hasil panennya pun juga bisa disimpulkan lebih banyak begitu. Potensi toh. Kita kan bicaranya nanti potensi. Gitu aja. Baik, Pak. Saya kira nanti kalau apa ya? Ini hanya luas tanam, ini juga populasi ternak gitu kan. Misalkan populasi ternak sekian. Ada 7.100 ini kan juga potensinya besar daripada yang misalkan daerah yang nyai ternak hanya 7.000 gitu kan. Harapannya kan misalkan 7.100 ini misalkan satu ekor itu sekitar 4 juta ini bisa menghasilkan sekitar berapa? 30 miliar gitu kan. Nah, tetapi kalau yang hanya 6.000 kan dia hanya punya sekitar 25 miliar, selisih 5 miliar. Itu potensinya kan berarti lebih besar yang punya banyak. Kalau luas ya, kalau nanamnya lebih luas ya, potensinya lebih banyak daripada yang punya sedikit. Ini hanya potensi ya. Memang tidak selalu berbanding lurus. Kalau kita nanam lebih luas itu terus panennya lebih banyak belum tentu juga. Gitu data ini. Itu di mana tadi? Gedang Sari ya. Mungkin ada yang di ada yang pan
yang Palian ini nampak nggak Palian? Nampak, Pak. Oke, sudah ganti Palian ya. Ya, sama nanti misalkan pertanian halaman 55. Ini sekitar 7. Nah, ini pertanian. Ini juga Palian juga padi dan palawijo. Palawijonya ada ubi kayu. Begitu ada ubi kayu, kita baca kan gitu. Ini dari luasan tanahnya. Ini jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu. Coba bandingkan. Ini hanya 1.000. Tadi berapa? Yang sari tadi. Ini ya. Ubi kayu. Ini ya. Dia 2.000. Gedang sari, sedangkan Palian dia hanya punya 1.100. Hampir hanya separuhnya. Potensinya lebih besar mana? Yang gedang sari. Gedang sari ya. Itu ya, kita kalau enggak dapat data yang kita inginkan ya kita menggunakan data. Kalau enggak dapat data panen ya data tanam itu aja. Apa yang ditanam berapa kira-kira? Oh iya Pak. Itu ya. Nanti ada Palian, ada Sabtosari, ada 4. Kalau di Gunung itu ada 4. Nah 4 itu nanti bisa fokus lagi, udah ketemu kecamatannya itu di desa mana. Itu mesti ngumpul itu. Ini Palian. Palian itu pertaniannya halaman berapa? 61. 61 berarti sekitar 70. Ya, nah, pertanian lagi kan pasti ya. Ada ubi kayu. Ubi kayu. Ini sawah, bukan sawah, jagung, kedelai, kacang tanah, terus ubi kayu. Nah, ini 4.000. Kan sudah lebih nampak lagi ya toh. Gitu ya, Altia dan teman-teman. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Terus selanjutnya kelompoknya sudah habis. Maksudnya yang punyanya Altia mungkin ada hambatan apa lagi gitu. Kalau ada yang mau ditanyakan kelompok Altia bisa ditanyakan. Kalau dari saya, dari kelompok saya ya itu Pak hambatannya. Nggak bisa jalan karena datanya belum dapat gitu doang. Oke. Yang itu tadi paling dari tahun ke tahun nggak jauh beda gitu ya. Kalau 2017, tapi ya jangan pakai yang 2017 ya. Iya, kemarin terakhir dapat cuma tahun 2018 Pak. Oh iya, ya nggak apa-apa sih. Kalau enggak gini aja, 17 gimana? 17 ini tadi toh, nanti WA ke saya nanti tak kasih yang ini. Nanti yang 18 dicari, terus bandingkan aja apakah ada perubahan yang signifikan. Kalau enggak ya pakai itu kan bisa. Jadi dari 2 tahun mungkin malah mundur ya 16. 17 itu berdasarkan data 16 loh. Jadi 7 di tahun 17 itu datanya nanti kalau kamu punya 18 itu berarti laporan kalau kamu punya 19 itu laporan dari tahun 18. Nah, mungkin sambil sekarang bisa nyari bisa mundur 3-4 tahun ke belakang itu ya sekitar berarti 17 ada, 18 sudah ada, mungkin cari 19 atau 16 kalau ada bisa dibikin apa tren datanya gitu. Ubi kayu di kecamatan. Jadi bisa dibandingkan aja.
kecamatan sama tahunnya gitu. Nanti kalau atau tahunnya dulu per tahun itu disatukan apa signifikan nggak perbedaannya, terus bisa dirata-rata dalam 3 tahun terakhir, dalam 3 tahun yang kamu peroleh itu, kemudian dibikin kesimpulan untuk merujuk saya pengen kecamatan A gitu, biar lebih ada datanya gitu. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Oke, ya. Oke, silakan Laras. Baik Pak, teman-teman tidak ada lagi yang mau ditanyakan. Pak, saya Pak Grace. Ya, Grace, silakan. Ya, saya tidak mau bertanya, tapi ternyata di grup itu si Putri baru ngirim itu statistika daerah Kabupaten Gunung Kidul 2018. Dan saya lihat itu udah ada pertaniannya, tapi belum dibaca, Pak. Soalnya baru dikirim, Pak. Oh, oke, okay, ya. Baik. Yang kesejahteraan masyarakat Gunung Kidul. Ya, itu ya. Aja sih, Pak. Terima kasih. Oke, okay, oke, okay, ya. Oke. Okay. Baik, begitu teman-teman. Jadi ya mungkin anu ya, karena masih banyak yang fokus untuk kuliah ya, kuliah daring juga pusing kan. Untuk ngaji yang ngajar juga pusing gitu ya. Sampai beberapa materi kalau saya ya saya carikan di kampus lain gitu, biar enggak hanya lihat atau dengar suara saya atau lihat wajah saya terus, itu kan mungkin bosen. Makasih apa orang lain yang ngajar. Jadi kalau dulu ngajar itu ngundang dosen dari universitas lain saya harus bayar, sekarang nggak perlu kan, ngambil di YouTube ya, paling subscribernya ke sana gitu kan. Oke, oke gitu Laras, mungkin ya lebih banyak supaya teman-teman kalau ada salah menyampaikan ke saya nggak masalah, gitu. Baik Pak, nanti teman-teman kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan lagi bisa di grup ya, nanti aku share lagi linknya yang kemarin Pak Arief kasih, begitu Pak? Iya, oke. Okay. Dan sekarang saya akan review ulang, mengingatkan kembali pada teman-teman untuk penulisan sistematika proposalnya dan juga bab 4-nya. Apakah sudah terlihat PPT-nya teman-teman? Sudah Ras. Nah, di sini bab 4 ada biaya dan jadwal kegiatan. Nah, untuk biaya ini, anggaran biaya dicapai jika frekuensi ke lapangan dilakukan sebanyak minimal 5 kali agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, di sini rekomendasi tentang pengusulan anggarannya. Seperti, ini yang tidak diperkenankan diusulkan, seperti honorarium untuk tim, dosen, pendamping, atau pihak ketiga, konsumsi untuk tim, dosen, pendamping, atau pihak ketiga, pembelian atau penyewaan komputer, penyusunan, kertas lebih dari 2 rim, perjalanan seminar keluar kota. Nah, tadi berdasarkan Pak Arief yang sudah katakan, untuk misalkan teman-teman ingin yang tadi Greta ceritakan untuk pemakaian Zoom itu bisa ditulis juga ya. Iya, Ras. Terus ini ada format-formatnya. Format-formatnya seperti di pedoman PKM 2020.
Di sini ada format juga jadwal kegiatan antara 3 sampai dengan 5 bulan disusun dalam bar chart sesuai dengan format seperti ini. Nah, untuk ini diingatkan kembali untuk penulisannya, teman-teman. Judulnya tidak boleh menggunakan akronim, dan juga hanya diperbolehkan maksimal 20 kata. Nah, ditulis dalam huruf Times Roman ukuran 12, jarak baris 1,15 spasi, ukuran kertasnya A4, margin kiri 4 cm, margin kanan, atas dan bawah masing-masing 3 cm. Untuk pemberian nomor halaman seperti ini, halaman utama juga sama, di bawahnya teman-teman bisa lihat. Dan presentasi dari kami, dan juga mengingatkan kembali tentang sistematikanya. Untuk workshop kelima, hari dan tanggal, serta waktu menyusul ya teman-teman, nanti akan diinfokan kembali di grup ketua kelompok PKM. Sekian dari kami. Untuk Pak Arief, apakah ada yang mau ditambahkan, Pak? Baik teman-teman, sepertinya kalau misalkan teman-teman ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa menghubungi Pak Arief. Dan nanti untuk nomor dan juga link grup nanti akan disampaikan oleh saya atau enggak Ana ya teman-teman. Cukup sekian dari kami. Jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa menghubungi Pak Arief ataupun di grup. Untuk workshop kelima, waktu dan tempatnya akan kami umumkan kembali. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Laras. Sama-sama Greta. Terima kasih. Sama-sama.